Halo semuanya, kembali lagi di A Day In My Life episode 3. Kali ini aku mau jalan-jalan ke Blok M naik MRT. Tapi karena nggak ada stasiun MRT terdekat dari rumahku, jadinya aku harus naik Transjakarta dulu nih. Aku naik busway dan turun di halte Bundaran HI. Karena halte ini terintegrasi langsung dengan stasiun MRT, jadi aku hanya perlu jalan sedikit dan turun ke bawah tanah gitu untuk mencapai stasiunnya. And as you can see, setelah aku masuk stasiun MRT nih, aku langsung disuguhi oleh ads dari Tokopedia yang ada BTS-nya. Bagi kalian fansnya BTS atau para ARMY, pasti suka banget deh foto-foto di area ini. Sedikit banyak ini tuh ngingetin aku sama stasiun Subway yang ada di Korea. Sampai 널 떠올린 거야. Still believe I can control. And finally, akhirnya kita sampai juga di area Blok M. Area ini tuh dari dulu terkenal banget sebagai area tempat nongkrongnya anak Jakarta, karena di area ini ada banyak kafe, banyak restoran, dan banyak tempat nongkrong asik yang bahkan terkenal juga di TikTok. Salah satunya adalah Futago. Katanya itu tempat makan udon terenak. Tapi karena rame banget, jadi aku nggak antri. Aku malah pergi ke Fresh Market Papaya yang juga viral dan terkenal di TikTok. Di Papaya Fresh Market ini ada banyak banget makanan yang dijual. Di antaranya ada sushi, ada sashimi, ada salad, pasta, gyoza, dan bento-bentoan juga banyak. Tapi hati-hati ya bagi kalian yang muslim, di sini tuh dijual juga makanan yang mengandung pork. Jadi kalian harus teliti dan lihat stiker yang ada di kemasannya. Pastiin kalau di situ nggak ada stiker yang mengandung babinya ya. Kalau datang ke Papaya, jangan lupa untuk beli milk tea yang ini juga ya, karena ini enak banget sih. Selesai dari Papaya, kita langsung cari tempat duduk buat makan makanan yang kita beli tadi dan cobain semua rasanya karena emang udah lapar banget dan udah waktunya makan siang juga. Ini saladnya, dan ternyata saladnya seperti salad pada umumnya sih. Terus kalau spagetinya ini enak, sayangnya dingin. Dan untuk gyozanya, ini aku recommended banget sih. Kalau kalian ke Papaya, jangan lupa beli gyozanya karena enak banget. And next, ini adalah salmon mentainya. Ini juga salah satu yang harus dibeli sih kalau ke Papaya karena enak juga. Nah, kalau yang ini tuh tuna roll ya. Tuna rollnya juga enak banget dan aku bingung, kayaknya hampir semua sushi-sushian di Papaya ini enak semua. Worth to buy deh pokoknya. Bagi yang suka inari sushi, ini juga enak. Tapi sayangnya karena aku nggak terlalu suka jahe, jadi aku nggak terlalu suka yang inari ini sih. Tapi karena sayang udah dibeli nih, akhirnya mau nggak mau tetap aku habisin juga sih. Karena sayang kan kalau dibuang gitu aja, mubazir. Kalau ini adalah mochinya Papaya yang aku sering lihat di FYP TikTok aku, bilang katanya kalau ke Papaya juga wajib beli mochi ini. Ternyata mochinya tuh cukup gede dan di dalam mochinya ini tuh ada buah stroberinya gitu. Dan enak juga sih, suka pokoknya. Dan terakhir aku juga beli telur gulung buat cemilan. Setelah puas keliling-keliling Blok M dan foto-foto, akhirnya aku mutusin untuk pulang. Tapi nggak langsung pulang, kayaknya mau ke mall dulu, tapi mall yang deket rumah gitu. Aku naik MRT lagi dan nyambung naik busway lagi. Dan setelah sampai mallnya, ternyata udah lumayan sore gitu kan. Aku nyempetin untuk sholat dulu sebelum keliling-keliling buat lihat-lihat tas, sepatu, parfum, skincare, dan segala macemnya. Lihat-lihat doang sih sambil cari barang-barang yang lagi diskon, karena ternyata memang lagi banyak banget diskon di mana-mana. Tapi nggak ada yang aku beli juga sih, cuma memang pengen keliling-keliling dan jalan-jalan aja. Dan kaget juga, ternyata mall tuh udah lumayan rame banget ya, kayak udah new normal gitu, udah kayak zaman sebelum pandemi, orang udah banyak di mana-mana. Cuma bedanya sekarang masih tetap pakai masker aja sih. Dan sebelum pulang, aku mutusin untuk mampir dulu ke Pepper Lunch dan makan malam karena udah jam 6 sore gitu kan, takut makan malamnya kemalaman kalau pulang dulu. Jadi aku makan malam di sini aja. Dan ini dia akhir dari A Day In My Life ku hari ini. Makasih ya bagi kalian yang udah nonton sampai akhir. Annyeong.